Keren gak sih bosku? Hah? Keren lah ya. Oke, mantap. Boji nih bos. Elektrik nih ya. Tampilan roda belakang nih bos. Keren ya. Tutupnya matching dia. Itu untuk dinamo kardannya ya. Jadi dinamonya nempel di kardan dia. Oke, mantap kan? Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas To Cempreng. Jadi di kali ini bosku ya, saya mau memperlihatkan motor elektrik Boji. Boji 1200 ya, BJ 1200. Ini elektrik bosku ya. Kan kalau di Indonesia itu ada ya motor-motor apa ya, Viar apa ya, serupa sama ini, tapi kan pakai mesin ya. Kalau ini dia elektrik, jadi pakai aki. Nanti akan saya perlihatkan akinya. Jadi kemarin tuh datang di tempat saya bekerja ya, dia bikin ini. Keren ya, bikin apa namanya, bikin itunya loh, prodongnya itu, belakangnya itu. Jadi ini menggunakan aki, akinya ada di dalam sini, nanti akan saya perlihatkan ya. Ini aki, terus untuk bagian kardannya juga nanti akan saya perlihatkan. Kita mulai dulu dari depan ya. Cih, keren banget bosku. Ini, wah, neng kontaknya. Jadi ini made in China ini ya. Ini sudah digital. Dia sudah digital, dia sudah. Jadi ini ya, di sini ada tombol, ini tombol untuk maju dan ini untuk mundur. Nah, kita pencet ini dia jalannya mundur. Oh ya, akan saya coba ya. Saya mundur ini. Kalau maju, kita maju. Angkatannya itu jedut-jedut gitu. Ini speedometer dia sudah itu ya, digital ya. Ini digital. Ini ada itu indikator baterainya ya. Ada indikator baterai. Di sini lengkap, ada sen, ada klaksonnya, ada lampu jarak jauh dekatnya ya. Ini ada lampu itu apa? Lampu depan deh. Jalan. Kita kasih perlihatkan nanti bagian kardannya, nanti akan saya perlihatkan kalau tampilan depannya ya. Wih, mantap. Di sini untuk shock depannya Boji. Sih, mantap. Ini bannya pakai 350 ring 12. Sih, mantap. Nanti akhirnya di sini nanti akan saya perlihatkan ya. Tapi nanti akan saya jeda sebentar karena harus tangan dua ini. Nanti akan saya perlihatkan. Ada rem tangannya juga. Gue keren tuh bosku. Keren lah, mantep ya. Ini roda belakang. Dia pakai ukuran 412 ya. Karena yang depan 3,5, belakang 400. Nah, ini dinamonya bosku. Jadi ini dinamonya ya, penggeraknya. Terus di sini kalau tampilan dari belakang ya. Cie, mantep ini bosku. Elektrik ini ya. Itu untuk penampilan kardannya ya. Jadi penggerak menggunakan kardan dia. Wih, mantep. Asem tenang Cino gitu ya. Neng. Ini tutup weldropnya nah, tutup bautnya nih ya. Tutup rodanya, keren banget. Cie, matching habis bos. Itu kalau kita perlihatkan dari sini, itu wujud seperti itu dia ya. Itu dinamonya. Dinamonya berapa itu nggak kelihatan, tulisannya di dalam saya nggak bisa memperlihatkan ya. Mantep kardane kayak ngono bos. Eneng PR ya, telak. Mantep ini. Keren. Di sini ada buku panduannya juga ini. Oh, kalau yang warna ini bagus ini. Yang stainless ini. Oh, dia bikin motor banyak. Tapi tulisannya pager, getrik-getrik ini enggak dong aku.
Oke lah. Oke bosku, keren. Ya, saya perlihatkan akinya ada berapa biji ya. Coba akan saya jeda sebentar, saya buka dulu untuk itu akinya. Jadi untuk buka itu akinya mudah banget ya. Ini tinggal kita ini. Jadi aki di dalam sini dia. Oh, sama kayak sepeda itu ya. Kayak sepeda listrik sama spare partnya. Ini aki menggunakan 125. Menggunakan baterai 5 ya. 1 2 3 4 5. Baterainya ukuran berapa? Kurang jelas ya. Sama dia. Oh, kayak sepeda listrik sama. Sepeda listrik pun juga seperti ini ya. Ini kiproknya. Dia menggunakan D09 48/60 volt sampai 45 ampere. Oh, keren. Mantap. Ini chargernya. Udah ready sama chargernya juga ya. Pengen aku. Ini kalau di kampung gue ngaret masuk ini, guys. Oh, ini charger. Oke. Mantap, oke. Top, mana top. Mantap, bosku. Jadi apa sih ya? Sementara cukup sekian dulu ini review motor listriknya. Keren. Ini bisa mengurangi polusi ya. Mantap. Tampilannya juga mantap. Top, mereka top. Oke, bosku. Wah, keren. Sip. Yalah, bosku. Saya ucapkan banyak berterima kasih yang sudah menyaksikan video Mas Tol Cempreng dari awal sampai akhir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.